Partai Umat menemukan data dan fakta tak terbantahkan bahwa setelah 7 tahun memerintah, rezim Jokowi bukannya membawa bangsa dan negara menuju kemajuan yang dicita-citakan seperti tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Malah sebaliknya, menyeret bangsa dan negara menuju kemunduran yang membahayakan. Rapor merah pemerintahan Jokowi setelah 7 tahun memerintah terjadi dalam semua bidang, termasuk bidang-bidang hukum, bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Terutama dalam bidang hukum, pemerintah Jokowi hanya mengumbar slogan kosong penegakan hukum yang berkeadilan. Karena kenyataan di lapangan, hukum masih berjalan diskriminatif, tajam ke oposisi, tetapi tumpul ke pendukung rezim, serta meluasnya pembelaan ke si kuat dan dilupakannya si lemah.